Halo sahabat, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat video vlog. Di sini saya telah menanam tanaman jagung, tapi sering dicabuti oleh hama burung. Nah, di sini saya telah melakukan pemasangan jerat untuk hama burung ini. Nah, ini adalah hari pertama saya yang akan melihat jerat tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke TKP. Oke. Oke, para sahabat, itu di depan terlihat tanah yang masih kosong. Namun itu tanah sudah disemprot karena tanaman jagung saya sudah tumbuh. Nah, disitulah lokasi pemasangan jerat saya, baik di dalam tanaman jagung maupun di samping tanaman jagung. Oke, kita langsung saja melihat jaraknya. Sepertinya kita zong ini. Tidak ada yang melewati jerat saya. Nah, ini jeratnya, tapi tertidur mungkin karena air. Padahal kemarin sudah dirikan semua. Oke, kita lanjut. Kita melihat yang lain. Apakah sama? Masih utuh semua. Oke, masih berdiri juga. Oke, kayaknya kita zong ini, kawan. Nah, ini juga jerat saya tertidur. Padahal kemarin sudah saya kaitkan memang supaya tidak tidur. Oke, kita lanjut melihat yang lain. Jerat-jeratnya kita. Oke. Sepertinya ini sudah ada yang tabrak, tapi tidak mengenai sasaran. Saya lihat di sini, kenapa tidak mengenai sasaran? Bulunya ada, tapi nah, jeratnya kita, sedangkan jeratnya kita tadi tertidur. Ini guys, bulunya ada. Oke, kita lanjut ya guys. Di sini saya masih kurang paham kenapa ini jerat hampir semuanya tertidur. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, sepertinya kita akan zong di hari pertama ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini guys, ada kotorannya. Jeratnya kita seperti ini. Kayaknya jeratnya kita ditabrak, tapi tidak mengenai isi burung. Oke, kita lanjut lagi. Masih banyak jeratnya saya. Kita keliling nanti. Oke, sepertinya jarak-jaraknya kita masih jauh. Nah, itu masih seperti semula bagaimana dipasang. Sepertinya tidak ada burung yang melewati. Nah, ini juga masih kosong. Nah, ini juga masih terlihat kosong. Oke, masih kosong. Oke guys, kita dapat. Ini dia
Nah, terlihat bukan? Ini dia burung yang mengganggu tanaman saya, guys. Nah, sepertinya jerat saya ini ditabrak. Dia telah merusak semuanya, guys. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jerat saya yang lainnya, tapi kelihatannya zonk dan masih biasa-biasa saja seperti kemarin. Tidak ada yang melewati atau melintasi. Waduh, ini lagi sahabat. Tapi tidak mengenai sasaran. Oke. Kita pasang kembali. Mungkin sudah ada yang melintasi, tapi tidak mengenai sasaran. Oke, kita tetap optimis. Oke, yang lain masih berdiri. Nah, masih sama semua. Waduh, bagaimana caranya ini? Tidur semua. Oke, mungkin di hari pertama ini kita hanya mendapatkan satu burungnya saja. Sepertinya jerat-jeratnya saya yang lain tidak ada yang melewati. Nanti kalau tidak ada yang melewati, berarti tanamannya kita masih aman. Nah, di sini juga saya lihat tanaman-tanamannya saya juga sudah berkurang dicabuti. Kemarin-kemarin, apalagi 3 hari setelah tanam baru mulai tumbuh, itu banyak sekali yang dicabuti. Tapi ini saya lihat sudah tidak ada lagi yang dicabuti. Oke, ini jeratnya kita yang di tengah-tengah tanaman jagung, tidak ada yang mengenai, dan itu juga masih terlihat di sana. Oke, teman-teman, ini adalah burung yang kita dapat tadi yang dikenai jerat. Nah, begini bentuknya, bulunya, dadanya, dan di kepalanya ada warna putih. Nah, kira-kira burung ini di daerahnya kalian namanya apa? Nah, ini yang sering mencabuti tanaman-tanaman saya yang baru tumbuh. Nah, setelah hari ini sudah berkurang. Yang kemarin dengan 2 hari yang lalu itu banyak sekali dicabuti, sehingga saya berinisiatif untuk memasang jerat.
Oke. Sekian dulu video dari saya. Nantikan hari duanya di part 2 nanti. Oke.